Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini, malam ni, kita akan pergi ke Retro Evoque untuk bawa kereta EG6 Blue Pandem ni untuk display dekat booth kita. So hari ni kita bawa kereta EG6 kita dekat HQ Motomaniac. And at the same time, kita ada kereta member kita yang masuk Retro Evoque juga, Sarvesh nama dia. Dia pun tumpang park je lah. So nanti kita akan jalan sekali. Jom. So kita dah sampai dekat Retro Evoque untuk set up kereta-kereta kita. Hari ni ada banyak Playboy. Salah seorang contoh, tunjuk sikit. Playboy sejati datang support. Kalau kau nak tengok macam mana dekat event set up booth, jom tengok lepas ni. Alright, so inilah hasil dia. Kalau korang tengok, booth kita orang tak seberapa cantik. Tapi alhamdulillah lah, cukup lah dengan kereta yang kita masuk. Total 9 biji kereta. Ada Supra, Faledi dan macam-macam lagi korang boleh lah tengok. And kita orang sebenarnya lambat ni. Sekarang dah pukul berapa 1.53. Kita lambat sebab apa? Sebab kita tunggu VIP kita, Abang Rabi kita. Tunjuk sikit. Ini Abang Rabi. Apa cerita bang? Kenapa lambat? Aduh, serius. Kereta last minute. Tapi alhamdulillah dapat juga siapkan mana yang patut. Just ni lah, support Motomaniac. Abang Rabi ni. Memang pagi tadi baru sampai pada Doha. Pukul 9 sampai. Pukul 11 tidur, pukul 2 sampai sekarang dekat workshop. Buat yang terbaik je lah. Itu je yang mampu, tapi tak apa. In future kita akan ada progress lagi untuk kereta Satria buruk tu. Abang Rabi ni sebenarnya daripada Doha. Kalau korang tak tahu Doha kat mana, korang doa-doa lah. Okay. Kat mana Doha? Solat Doha. So dia baru sampai, kereta baru sampai. Sekarang baru kita boleh balik lah. Kita berlengas semua. Kita berlengas. Berlengas. Memang berlengas habis. So nak tengok apa yang akan jadi esok, stay tune kat dalam video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita ada dekat booth yang mana yang aku cakap dengan korang semalam kita set up tu kan. Inilah final product booth tu. So ada encik pula, ada Miss Hani kita. Dia dah berdiri. Macam biasa ada Cik Izzaz juga. Saisi, Alif dan juga fotografer kita kat situ. Dia orang tengah bersembang. Dia orang ingat dia orang power, maybe dia orang power. Dan juga ada budak ni lah yang tak ada leher. Okay, anyways, hari ni aku akan bawa korang pergi jalan-jalan tengok dekat dalam area ni. And by the way, tadi Daijiro Inada, VIP yang aku cakap kat korang tu, dia ada datang booth and dia ada sign kita punya poster. Power tak power? Aku boleh cakap Jepun dia. Arigato, Zaimazu dah sign seria dah poster. So, jom kita tengok apa kereta yang ada. First car yang kita ada, Faledi 350Z Cabriolet Edition. Macam biasa, kereta ni pernah masuk Retro Evoque yang first. And dia masuk lagi sekali, lower than
Owner ada kat situ. Eh, owner sini. Sini. Yang ini owner. Inilah owner dia. Saisi siapa? Ha, inilah kereta dia. So kalau kau dengar perang-perang tu, bolehlah pergi attack ID dia. Next car, kita ada Maspa kita, Sefiro. Kenapa aku bawa Sefiro ni? Sebab Sefiro aku tak boleh masuk. So inilah Sefiro yang mewakili Sefiro aku. Ha, warna kuning, kulit hitam sama. Enjin RB25. More or less, dia punya body kit dia. Aku nak cerita dekat episod yang kita pernah tunjuk tu. Body kit, belakang, Juras, depan Honda. More or less inilah. Next car. Cak. Ini kereta daripada Yango, S15 SR20NA Auto yang aku pernah review dulu. Kita bawa sekali kereta ni untuk park dekat bus kita lah. Next car, GTR R35 666 kod Dajjal. Inilah kereta dia. Pun tak pernah review tapi kita pernah cover kereta ni. Equip dengan air suspension, lip. Barang kereta ni memang mahal lah. Boleh beli 3-4 rumah. Aku suka colour dia ni. Colour dia ni sebenarnya wrap tau, bukan cat. Nampak macam cat kan? Aku pun terpedaya. Next car. Cak. Ini kereta yang boleh dikatakan bukan last minute lah. Sebab last minute sepatutnya kita ada Along Super Rocket, tapi kereta dia tak masuk. So inilah kereta yang tuan bawa last minute, RX7 FC. Contact dia daripada Abang Kamal kita. This is the car. Follow. Okay, kita surprise daripada artis kita. Ya. Tolong follow channel YouTube ni, Power Mamat ni. Lain macam sekarang. Kenal ke tak eh? Korang kenal ke tak? Bukan sikit mana. Terus sikit. Jadi datang ramai-ramai hari ni. Ini bila pun? Tapi dah lepas apa tu. Tunggu next retro pula lah kan. Next boleh retro. Datang ramai-ramai. Eh, bang. Hari tahun ada event Abang join eh? Bila? Hari tahun 5 November. 5 November. Insya-Allah. Kat mana? Dekat LRT Glamoury. LRT Glamoury. Okey. Awak ada terjun sikit. Itu port parking lepak-lepak tu. Yes, tapi kita buat proper okay. Event lah kat situ. Boleh. Jom eh? Boleh. Jom. Ada artis, ada artis lagi seorang eh datang. Ni. Post video dia kan. Orang komen kau tengok baca lah. Punya popular. Memang popular bang. Ini memang popular. Kereta dia 1000 horse. Tunjuk graf sikit. Apa yang 1000 horse? Kereta kau? Kereta kau 1000 horse kan? Separuh je. Pujaan gadis-gadis tu. Okay, bang. Inilah kereta yang mengundang masa kita semalam. Last minute. Balik pukul 3 pagi, inilah kereta dia. Kita berabi. Dia fly daripada Doha sampai kat sini tengah hari semalam. Dia tolong bengkel dia buat kereta dia ni. Siapkan, pukul 2 pagi baru siap. Hantar. Satria lama ni. Engine 4G63 turbo besar. Track spec, aircon pun tak ada. Ada kipas kecil je dia letak. Inilah kereta dia. Cat baru, dulu pernah viral. Sebab kena sadai. Akhirnya siap pun kereta ni. The next car. Inilah kereta yang famous. Ramai yang nak datang jumpa tengok. Nampak oh. Perkin pun interview dia. Tunjuk sikit. Satria Neo 500 lebih horse. Full boost. Engine 4G63. Turbo besar nak mampus. Inilah kereta dia. Datang ada kita kat. Next car. Cak. Inilah dia. Kereta EG6 Blue Pandem Abang Ijat. Sepatutnya cerita dia EK9 Mugen. EK9 Mugen dia sepatutnya datang masuk sekali. Tetapi last minute tak siap. So dia hantar satu je. Aku dapat drive lah kereta ni kan. Bukan nak belakang ke apa. Tapi kereta ni gila babi padu. K24 engine, gearbox FD2R, wiring FD2R, drive by wire dan sebagainya. Tak banyak yang buat Pandem body kit kat Malaysia untuk EG. Inilah salah satu yang ada kat Malaysia. Ini paling special. Last. Macam Han lah. Tapi Han pakai RX-7, aku pakai Supra. Inilah last kali kereta VIP kita. Supra Mark 4 yang park dekat belakang booth kita to attract orang datang. Supra yang pakai body kit white body daripada Antera Motorsport. Nama owner Shankar. Nanti kita jumpa dia. Inilah kereta dia. 2JZ powered. Ini dia kereta VIP kita. Siapa nama bang? Shankar. Abang Shankar Ganesh. So inilah apa nama dia? Owner kepada Supra Mark 4 Antera. AKA Smurfzilla. Nani? Yete. 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 Right, so hari ni kita nak pergi. Sekarang aku nak pergi suruh Masaki Sata, Daijiro Inada, Shoji Inu untuk sign. Let's go. Hey. Sup? She's hot. Right. VIP semua depan tu. Daijiro Inada, my idol. Oh my god. Wow. Sign boleh tak? Sign aja. Thank you. I do YouTube. Masaki Sata. Okay. Yeah. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih. This is Masaki Sata. Yes, okay. ムービースターちょっと画質悪くなっちゃった言うてんね、画質悪くなっちゃった。 Thank you. Yes, thank you. あ、ワンマン、はいはいはい、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。レジロー、レジロー、サインヒュー。Yes. Thank you, Daijiro. Masaki dan Daijiro dan yes. Akira. Akira, Akira. Ah, your turn. Here. Thank you. Lastly, Shoji. Shoji, Shoji. Shoji. Shoji, Shoji. 100%. Yes. All right, one more, Shoji. Here. Thank you, thank you, thank you, thank you. All right, can take picture. Picture, picture. Terima kasih. Arigato, 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 arigato. Nya, 1, 2, 3, nya. ありがとう。にゃ、1、2、3、にゃ、ありがとう。Thank you so much. ありがとう。ありがとう。ありがとう。わ、わが道ライト。Yes, わが道ライト。わが道ライト。Yes, まさきさん。Yes, わが道ライト。Really different now. Yeah, was. Really different. Yes, yes. わが道ライト。わが道ライト。わが道ライト。Alright, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Alright, so aku dah dapat dah. Mission dah complete tu hari ni. Semua signature dah dapat, tak baju pun dah dapat. Aku akan frame benda ni letak dekat office. Haha, kau ada? Aku ada. Jom, aku dah letak barang tu. Okey, sekarang dah pukul lah jam tadi. Sekarang dah pukul berapa? Dekat pukul 9. Dekat pukul 9 lah. By the way, baju kita tinggal 3. Ini adalah antara abang-abang yang gentle beli baju kita. Dia biasalah bila ada perempuan kat booth ni kan. Dia akan nak try tunjuk macho dia lah. Dia nak try tunjuk dia steady kan. So bang, cerita sikit experience bang. Experience. Sebelum tu nama apa bang? Nama Amin. Milo kan? Milo. Boleh panggil Milo eh? Boleh panggil Milo. Kenapa nama Milo bang? Sebab badan siap. Makau hitam. Sebab badan siap. Sebab badan siap. So dia dah beli baju kita. Aku nak tanya, apa kau rasa tentang baju hitam ni? Style lah, style. Tak payah macho sangat lah suara. Ni suara biasa je lah. Suara biasa? Style lah, style. Style lah, style. Baik. So nanti ada baju yang lain, kau ni lah. Boleh, boleh, ya? Boleh, boleh, boleh. Tengok dulu lah macam mana. Kalau kalau market, boleh lah. Nanti kau resell ni mahal. Kau relax. Eh, boleh ya? Okay, so jangan lupa support Motor Maniac. Like, subscribe, share. Jangan lupa. Okay dah, aku nak gerak dulu. Alhamdulillah, event hari ni berjalan dengan lancar. Sekarang ni dah pukul 9 macam tu. So, 9:30 nanti ada benda yang exciting untuk korang tengok. Sekarang ni, diorang tengah buat lucky draw. Bila semua benda dan habis nanti kereta akan start keluar dan time tu lah rom pom 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 keluar. So stay tuned.